Oke, pendeta, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini sambungan ya dari yang kemarin ya, hari ya, Kamis ya. Dari hari Kamis yang lalu masih ada nih yang belum terjawab. Nah, kita lanjutkan. Lanjutkan. Dari Ibu Nisio. Selamat malam, pendeta. Nah, ini karena acara ini malam, jadi sapaannya juga masih malam. Ini pertanyaan anak saya umur 9 tahun. Joycelyn Sinurat. Seandainya dulu Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, apa yang terjadi? Apakah hanya orang yang memelihara? Yang kedua, pertanyaan adik saya, apakah hanya orang yang memelihara Sabat saja yang mendapatkan keselamatan? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih, selamat Sabat. Mudah-mudahan adik kita Joycelyn Sinurat dengan ibunya, Ibu Nisia, sedang menyaksikan. Selamat Sabat. Terima kasih, Joycelyn, untuk pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya. Seandainya Hawa tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Jawabnya adalah, seandainya Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka saya tidak tahu. Mengapa? Karena masih ada Adam. Dan ular itu akan terus menggoda. Jadi saya tidak tahu skenarionya seperti apa kalau bukan Hawa yang makan. Tetapi yang terjadi, Joycelyn, bahwa Hawa sudah melanggar. Dan itu sudah kurang lebih hampir 6.000 tahun atau sudah 6.000 tahun yang lalu itu terjadi. Ia melanggar perintah Allah dan kita semua hidup dalam dosa. Dosa masuk karena satu orang. Demikian kata Roma pasal yang ke-5 dan Roma pasal yang ke-3 ayat 23. Maka kita semua juga sudah dalam keadaan berdosa. Terima kasih Joycelyn pertanyaannya. Yang penting kita percaya kepada Yesus, kata Yohanes 3 ayat yang ke-16, supaya kalau kita percaya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih.